Kebakaran nyaris terjadi pada rumah milik Fatimah, warga Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin, 6 Desember 2021. Hal itu diakibatkan kebocoran tabung LPG 3 kg. Beruntung, warga sigap menjinakkan api sehingga api tak menjalar kemana-mana. Usai peristiwa tersebut terjadi, Fatimah menjelaskan, awalnya ia mengganti gas LPG yang habis, lalu menghidupkan kompor. Namun, di tabung LPG tersebut berbunyi suara dan secara cepat api dari kompor langsung membesar hingga menyambar atap dapur. Sementara itu, Kapolsek Kabat AKP Edi saat dikonfirmasi perihal peristiwa ini membenarkan bahwa dapur milik Fatimah nyaris terbakar. Saat itu suami Muhammad Samsudin sedang di sawah. Kejadian ini pun dilaporkan ke Polsek Kabat. Anggota pun bergegas untuk ke tempat kejadian perkara melakukan asesmen. Tim Liputan Banyuwangi Hits mengabarkan.